Pemirsa, mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19 di pasar tradisional di DKI Jakarta, petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang merazia masker di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung pasar dan pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker didata petugas. Bapak dipanggil datang. Pak, sampai ambil maskernya enggak? Udah, entar aja udah. Biar aja. Masker Bapak, ada kita bagi masker. Didata dulu ya. KTP yang mana? Satu persatu pengunjung dan pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat yang tidak menggunakan masker dibawa petugas Satpol PP untuk didata. Sebagian pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker kabur saat melihat petugas datang. Namun sebagian lagi tidak terima karena merasa tersinggung akibat tindakan petugas yang teriak-teriak saat razia masker hingga menolak dibawa petugas. Ya mestinya sebelumnya dikasih tahu dulu, jangan main. Orang jalan mau ditangkap-tangkap aja, mau kayak maling aja. Ini kan bukan maling, nggak pakai masker. Razia masker terhadap pengunjung dan pedagang di pasar tradisional ini sengaja digelar guna menekan angka penyebaran COVID-19. Masa transisi ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi masker itu merupakan sebuah, dijadikan sebuah gaya hidup yang memang menjadikan mode dan memang dijadikan sebuah kebutuhan dalam rangka mencegah pandemi ini terus berlangsung. Untuk memberikan efek jera, petugas memberikan sanksi dan mendata pengunjung dan pedagang pasar yang tidak menggunakan masker. Razia ini juga digelar sebagai bentuk instruksi Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi menuju new normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 20 pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur dinyatakan positif corona. Meski demikian, aktivitas pasar masih berlangsung normal. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pedagang maupun pengunjung Pasar Perumnas Klender kini wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan menjaga kebersihan. Hingga kini belum ada kepastian penutupan pasar atas kejadian ini. Berbeda dengan Pasar Perumnas Klender yang masih tetap buka, di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat justru ditutup sementara waktu menyusul 14 orang pedagangnya yang dinyatakan positif COVID-19. Aktivitas jual-beli di pasar ini pun terhenti. Penutupan pasar dilakukan selama 3 hari hingga 14 Juni 2020. Selama penutupan pasar, petugas menyemprot disinfektan ke seluruh area pasar. Pemirsa, apa antisipasi agar penyebaran di pasar tidak meluas? Kita sudah bersama rekan kami Yosefina Damaris di Pasar Rawasari Jakarta Pusat dan Syahyat Supriyatna di Pasar Cileungsi Bogor. Kita ke Yosefina terlebih dahulu. Yosi, kini Pasar Rawasari ditutup, masih adakah pedagang yang nekat nakal untuk berjualan? Danish, kami lihat kondisi di Pasar Rawasari saat ini tampak sepi, tidak ada aktivitas jual beli yang berlangsung, tapi penjagaan terus dilakukan, ada dari pihak keamanan pasar dibantu oleh petugas Satpol PP untuk memastikan tidak ada lagi pedagang yang nekat berjualan di Pasar Rawasari ini. Ini hari kedua setelah Pasar Rawasari ditutup, setelah kemarin dari Satpol PP secara mendadak melakukan pembubaran aktivitas jual beli yang berlangsung di sini dikarenakan adanya penambahan 12 kasus positif COVID-19 yang ditemukan di Pasar Rawasari ini. Jadi pada tanggal 5 dan 6 Juni 2020 kemarin ada tes swab yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, masing-masing ditemukan satu pedagang yang positif COVID-19, kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 dilakukan tes swab lanjutan dan ditemukan 12 kasus baru positif COVID-19 dan totalnya ada 14 kasus positif COVID-19 yang seluruhnya setelah kami konfirmasi ini adalah pedagang di pasar Rawasari ini maksud kami. Dan sebagian besar termasuk dalam kategori orang tanpa gejala, artinya meski positif COVID-19 tapi tidak ada gejala yang ditunjukkan baru setelah dilakukan tes swab, ditemukan hasilnya positif COVID-19 sehingga sebagian besar memilih untuk melakukan karantina sendiri ataupun isolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Sementara itu, Danis, untuk Pasar Rawasari ini sendiri rencananya akan tutup selama 3 hari hingga 14 Juni 2020 dan selama penutupan akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh. Rencananya untuk hari ini akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat
oleh pemadam kebakaran, tujuannya untuk mensterilisasi sehingga bisa siap beroperasi pada 14 Juni 2020 mendatang. Sementara itu, dari masyarakat, baik itu pedagang dan juga pembeli, diimbau untuk tidak mendatangi pasar ini sementara waktu. Dan untuk pembeli, untuk masyarakat, untuk yang memenuhi kebutuhan pokok mereka, bisa sebagai alternatif bisa mendatangi pasar Cempaka Putih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Danish. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan situasi terkini langsung dari Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Kita beralih ke rekan Cahyat Sumirat di Pasar Cileungsi. Cahyat, apakah saat ini pasar masih beroperasi setelah upaya penolakan rapid test yang dilakukan oleh pedagang di sana? Iya, Danis. Seperti tadi saya telah pantau sendiri bahwasannya di Pasar Cileungsi ini aktivitas berjalan sesuai dengan biasanya dan kondusif. Terlihat juga tadi di depan pasar juga sejumlah pengelola pasar melakukan penyemprotan dan pengecekan suhu. Dan tempat tadi terlihat ada beberapa warga yang ingin berbelanja di Pasar Cileungsi diputar balik karena tidak menggunakan masker, begitu Dani. Baik. Apakah saat ini Anda sudah mengetahui alasan mengapa banyak dari para pedagang di sana ini menolak untuk menjalani rapid test, sementara di sana juga termasuk ke dalam lingkup zona merah, Cahaya? Iya, ya, informasi yang saya dapatkan dari salah satu pedagang dan ketua paguyuban pedagang Pasar Cileungsi sendiri menyebutkan bahwasanya ada beberapa kejanggalan yang dirasa oleh mereka. Salah satunya dengan pada saat rapid test pertama dan itu tidak ada yang para korban telah mereka menelusuri kebenaran dari yang dinyatakan reaktif, ternyata salah seorang rekannya mereka ada di pasar. Menurut informasi yang beredar, korban-korban ini yang dinyatakan reaktif dibawa oleh gugus COVID, namun pada kenyataannya sejumlah orang yang dinyatakan reaktif itu tetap ada di Pasar Cileungsi. Nah, dari situ mereka mungkin setelah berita yang beredar bahwasanya ada yang positif, mereka dikucilkan begitu di wilayah rumah mereka dan omset mereka juga turun 50-60%. Itu salah satu penyebab mereka menolak untuk diadakan rapid dan swab test. Namun, tapi tadi saya mendapatkan informasi juga dari Pak Zainal Camat Cileungsi mengatakan bahwasanya rapid test akan tetap dijalankan. Jika dari pedagang sendiri menolak, maka akan menunggu dari keputusan dari Bupati yang jika mereka masih menolak untuk rapid test, akan ditutup kembali Pasar Cileungsi tersebut. Begitu, Danis. Baik. Terima kasih rekan Cahyat Supriyatna melaporkan langsung dari Pasar Cileungsi dan sebelumnya ada rekan Yosefina Damaris langsung dari Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, dari pasar kita beralih ke persiapan sholat Jumat hari ini. Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat membuka seluruh bagian masjid guna mengantisipasi ramainya jemaah. Selain membuka seluruh area masjid, pengelola Masjid Sunda Kelapa juga menerapkan protokol kesehatan seperti tidak membuka tempat wudu, membawa sajadah pribadi, dan kantong plastik untuk tempat sandal. Jika biasanya kapasitas 2.000 jemaah, maka kali ini dibatasi hanya untuk 1.800 jemaah. Pemirsa, ini merupakan pekan kedua umat Islam melakukan sholat Jumat. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di masjid? Kita sudah bergabung dengan rekan Gebi Natasha di Masjid Sunda Kelapa. Gebi, apakah saat ini Anda melihat jemaah sudah mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan di Masjid Sunda Kelapa? Ya, dan saat ini situasi di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat, terlihat para jamaah sudah mulai berdatangan yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Dan hari ini merupakan sholat Jumat kedua setelah sebelumnya sholat Jumat pertama sudah digelar pada hari Jumat lalu, 5 Juni 2020, setelah sebelumnya Gubernur Anies Baswedan resmi membuka kembali tempat peribadatan di masa transisi PSBB DKI Jakarta. Dan untuk informasi lain dapat kami sampaikan.
kami mohon maaf. Koran dari rekan Gaby Natasha mengalami gangguan teknis. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan, jika terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota, maka PSBB transisi bisa dihentikan. Oleh karenanya, warga diminta untuk mematuhi aturan PSBB transisi. Berikut pernyataan selengkapnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam program Prime Show with Ira Kusno. Jadi ketika ada transisi, maka kita menyadari ada potensi kenaikan kasus. Karena itulah langkah pertama kita menyiapkan pertahanannya. Apa itu fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan bersiap. Kemudian yang kedua adalah masyarakatnya. Bila ternyata terjadi lonjakan yang signifikan, maka ada dua instrumen yang bisa digunakan. Satu, mengurangi jumlah orang bepergian. Itu salah satunya dengan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk seluruh kendaraan bila terjadi kasus dan harus dilakukan intervensi. Instrumen kedua adalah melakukan namanya emergency brake policy, kembali ke PSBB, menghentikan transisi. Jadi saat ini kita tidak melihat adanya kebutuhan memberlakukan dua ini. Tapi kami harus sampaikan di awal kepada masyarakat bahwa kita ingin semua selamat, karena itu ikutilah kebijakan 50%, 50% bekerja, 50% di rumah, dan semua fasilitas kapasitasnya diisi maksimal 50%. Oke, Mas Anies, supaya kita bisa mencegah tidak terjadinya kasus. Jadi ini bukan seakan-akan hari ini akan diberlakukan ganjil genap, tidak. Itu bukan seperti itu, ini adalah cara kita untuk sama-sama mencegah agar tidak terjadi kasus dan mudah-mudahan kebijakan dua itu tidak perlu diambil. Pemirsa, usai jeda iNews yang akan kembali dengan pilot cantik TNI Angkatan Darat yang mendistribusikan bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Sungkup. Selengkapnya sesaat lagi.